Sion Games. Hai, balik sama gue Sion. Kali ini gue mau ngasih tips mencari Blazing Armament Stone di Sword Art Online Integral Factor. Blazing Armament Stone itu salah satu item yang dipakai untuk membuat weapon level 101. Dan untuk membuat weapon level 101 itu dibutuhkan Blazing Flame Arms 200 dan Blazing Armament Stone 2. Yang susah banget itu dapetin Blazing Armament Stone-nya, karena kalau hoki baru bisa dapet. Tips pertama buat mencarinya dari Kill Boss Lantai 13, namanya Alas the Blaze Shooter. Yuk langsung aja ke Lantai 13. Lokasi tempatnya di Distant West Labyrinth. Tinggal masuk aja ke labirin entry atau labirin interior. Pilih salah satu, kuatnya di mana. Bisa party ataupun sendiri. Untuk di labirin entry atau interior, kalian harus kill monster-monster yang ada di sini dulu nih. Buat bisa masuk ke tempat bosnya. Kalau sudah, tinggal langsung kill bossnya. Yeah.
Nah, kalau masih belum dapat Blessing Arrow Main Stone-nya, tinggal diulang terus aja ini masuk ke labirin entry atau labirin interiornya. Sampai Hoki dapetin Blessing Arrow Main Stone-nya, sambil kumpulin Blessing Flame Arms dan item-item lainnya juga. Tips kedua buat mencarinya bisa dari karakter quest board. Lokasi tempatnya di Merchant District. Kita report Gate Plaza dulu. Baru ke Merchant District. Nah, di sini tempat karakter quest board-nya. Scroll aja ke bawah, cari quest yang Lava Genie Hunt level 100. Yang belum kelarin main quest story sampai nanti 13 kill boss-nya. Ini nanti quest-nya belum keluar ya. Kalau kalian sudah kelarin main quest story sampai nanti 13 kill boss-nya, nanti quest-nya ini baru keluar. Dan kalau sudah, tinggal masuk aja dan langsung kill bosnya. Kalau masih belum dapat Blessing Armament Stone-nya, diulang terus juga karakter quest board-nya, quest yang Lava Genie Hunt level 100, sampai Hoki dapetin Blessing Armament Stone-nya. Tips ketiga buat mencarinya bisa dari kumpulin Medal of Combat Arts. Bentuknya seperti ini. Kalian kumpulin aja ini sebanyak 47. Dapetinnya biasanya dari kelarin event-event. Kumpulin item-item dari event-event dan kelarin event-eventnya. Kalau sudah kumpulin itemnya dari event, tinggal di trade ke trader buat dapetin Medal of Combat Arts-nya. Irasshaimase.
らっしゃいませ。これからどうする？いらっしゃいませ。Dan kalian juga bisa dapetin Medal of Combat Arts-nya ini dari selesaikan achievement. Bisa dicek di menu, pilih quest, pilih mission, terus pilih achievement. Nah, dari sini kalian bisa cek apa aja yang harus dikelarin buat dapetin Medal of Combat Arts-nya. Kalau sudah kalian kumpulin Medal of Combat Arts sebanyak 47, tinggal ke Trader. Trade limit items, terus scroll aja ke bawah. Pilih trade Medal of Combat Arts. Dan tinggal di trade aja Medal of Combat Arts tadi sebanyak 47 buat dapetin Blazing Armament Stone-nya. Oh iya, yang masih mau nyari skill record bintang 4 Black Pioneer Kirito masih bisa di sini nih. Dari kumpulin Medal of Combat Arts sebanyak 75. Nah, kalau saran gua sih cari Blazing Armament Stone-nya di tips yang kedua tadi aja. Dari ngulang terus karakter quest board, quest yang Lava Jenihan level 100. Soalnya kalau kalian belum hoki dapetin Blazing Armament Stone-nya, kalian bisa dapetin XP 49.000-an. Sambil naikin level, sambil kumpulin coal 10.000. Dan item-item lainnya juga tuh sekali masuk di sana. Oke guys, sampai di sini dulu. Makasih yang udah nonton. Kalian suka, subscribe, share, komen, and see you again.